Jeffrey Nicole menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 30 September dengan agenda mendengarkan keterangan saksi JPU. Pasca persidangan, Jeffrey mengaku sangat bersyukur karena keterangan saksi sangat meringankan hingga ia berharap bebas dan jalani rawat jalan. Menurut saya pernyataan saksi meringankan saya sih. Semoga bisa dapat putusan rawat jalan karena buat kerja juga kan. Kalau putusannya rawat jalan pasti ngeringanin banget karena saya pengen balik lagi kerja, pengen balik berkarya, kangen banget sama semuanya, kata Jeffrey saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 30 September. Dalam kesempatan itu, aktor taman ini juga bercerita perkembangan kesehatannya selama menjalani rehabilitasi di RSKO. Ia mengaku kondisinya sudah kembali normal dan sehat seperti sedia kala. Sudah normal sih, sudah tidak ada gangguan lagi. Memang sudah normal, tandasnya.